diketahui hilang setelah pihak keluarga melapor ke kantor pencarian dan pertolongan Palu. Pos SAR Parigi Motong kemudian melakukan pencarian. Dari video tim SAR Parigi Motong, pencarian dilakukan 4 orang menggunakan perahu karet. Korban bernama Nini Tamani, berusia 39 tahun, diketahui hilang sejak pekan lalu dan belum kembali dari melaut. Dari hasil pencarian, tim SAR bersama warga hanya menemukan perahu korban dalam kondisi terbalik. Pasar terhadap nelayan satu orang di perairan Parigi Motong. Pencarian hari ini dilakukan dengan menggunakan perahu karet. Pencarian dilakukan hingga pukul 17.00 WIB dengan hasil nihil. Pencarian akan dilanjutkan kembali besok pagi. Terima kasih.